Halo rekan-rekan bismani semua, apa kabar? Semoga kita dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat ya guys ya, sehat jasmani dan rohani. Untuk sore hari berbahagia menjelang malam hari ini, seperti biasa saya berada di Terminal 2 BRPS Pekanbaru, di Terminal 2 yang di belakang ya. Kalau ke terminal belakang nih guys. Nah, jadi ini udah menunjukkan pukul jam 18 lewat 24 menit ya. Oke, kita zoom sedikit ya kawan-kawannya. Di sudut sana udah terparkir Intrajet Liner SC21 ya. Nah, di sudut sini bisa kita zoom sedikit ya. Dan kita lihat di bus belum ada yang masuk ini kayaknya, atau yang udah ada di peron keberangkatan sana guys ya. Dan itu satu unit bus LS ya, itu lagi rusak ya. Kayaknya banyak juga, ini gak tahu tadi kita nomor berapa. Tunggu busnya LS ya. Nah, tempat di depan loket ya kawan-kawan ya. Dan ini bus JRG yang C21 nampaknya nih guys. Nah, udah parkir di depan loketnya ya. Menunggu jam keberangkatan berikutnya, itu biasa trip tracker mereka jam 8 malam kawan-kawan ya. Yang mau ke Medan trip terakhir bisa naik di bus JRG C21, ongkos 370 Pekanbaru Medan. Dan itu bus bintang utara 698 kayak ada kosong, udah berangkat busnya. Dan ini yang tidak asing lagi guys, dari Pematang Siantar Men ya kalau dibilang, kira-kira ya, El Lipo E021 Jetliner SE21 tujuan Pekanbaru Pematang Siantar dengan tarif 285 ya. Ini body jetliner ya, dari karoseri Rayo Sentosa, berangkat tiap hari guys ke Pematang Siantar pukul 18.30 ya. Bisa langsung datangi ke loket terdekat, yaitu tempatnya di belakang paling sudut ya, di terminal BRPS Pekanbaru. Jadi kalau masuk, kita dari pintu masuk itu lurus sampai mentok sebelah kiri ya ke loketnya guys, berdekatan bersamping-sampingan dengan loket JRG Utara Simas bintang utara 98 ya. Oke kawan-kawan semua, kita akan lihat dulu ya di sini situasi di dalam loket ya, gimana ya, memang nggak terlalu sepi hari ini. Halo guys, ini Abang Budi, ini tulang awak lagi makan. Jangan lupa subscribe. Oke. Ini guys lagi di loket El Lipo. Ini lo kena guys ya. Belum datang si dua-dua bang, lang. Siapa kerinci? Ambassador, enggak? Iya. Belum datang ya trip kerinci guys. Nah, lagi makan bareng nih guys, kru E021. Nah, lagi siap-siap dengan penumpang nih ya. Oke. Memang agak terasa sepi guys. Masih pengaruh bulan suro nih. Berangkat seadanya, tetap semangat. Oke kawan-kawan, udah siap-siap berangkat ini bus LDPO 021 ya, Jetliner tujuan Pekanbaru Pematang Siantar. Di balik kemudi tulang Bang Sitorus dan kayaknya Bang Takim. Apa bang? Numpang lumayan guys, modal dari Pekanbaru. Masuk guys Ambassador dari pangkalan Kerinci via Pekanbaru, agak telat ya karena kena macet dari di Panam. Ambassador ya. Allah. Oke, Reregar. Le. Oke ya. Berangkat
salah satu ya, bareng-bareng sama nih. Ambassador ya, 028 di sampai. Agak telat tadi dia. Woi, berangkat ya. Ayo 021. Wes, satu jalan sampai tujuan. Hujan, guys. Oke, kawan-kawan semua, ini 028 Ambassador ya. Berangkat dari loket Pekanbaru ya, dengan sewa siaganya sepi dari Kerinci. Wah, mantap, hati-hati lah sampai dijual. Wih, biru alko ya, mana lampunya. Oke guys, kita ke depan lagi ya. Lama sampai tujuan buat NDP Ambassador E028. Guys, sekarang saya ada di terminal baru, di terminal depan ya. Ada bus Simpati Star double decker dan yang sleepernya ini ada, baru lewat bus Intrajet Liner SC21 kawan-kawan ya. Tujuan Pekanbaru Pematang Siantar ya. Ada jalan sama sampai tujuan. Ini yang Mercedes-Benz 2542 nya ada blacker ya guys ya. Oke, itu Intranya ya, Intra 19 ya kawan-kawan ya, SE21 Pekanbaru Pematang Siantar. Oke kawan-kawan, hari udah mau hujan kayaknya nih guys. Tadi saya ada di loket The Lipo main. Ini dia yang, ini yang double decker ini guys, yang di atas sisi satu-satu guys. Yang ini ya. Di belakangnya tuh yang sleeper. Wis, 84 tulang tarikan layar Anda. Ini yang makmur teronton ya, yang jet liner ini yang on course 285 ternyata saya ralat ya. Ini yang Rema body yang double glass ya. Ke samping, oh JRG masih di sana ya, makan penumpang. Nah, keliling-keliling peron lah kita guys. Hujan udah mau deras juga ini. Ini jet liner ya. Nah, ini dia 2542 guys ya. Liner. Ini yang sleeper ya. Nah, ini
sewa makmur ini. Ini 2542 guys. Royal Class, ongkos 285. Ini Rema Abadi. Nah, ini yang YRG SC21. Ini sleeper dan double decker. Halo Lang. Itu Lang tarikan guys. Sama Le. Honda Simajunta. Le Agus. Sehat doh. PMM tidak sampai Pekanbaru, ya. Sleeper kelas guys. Batu masih sepi ya. Sleeper ini guys. Sepi ya. Beginilah kawan-kawan, di terminal pantauan kita sepi, sleeper pun begitu, dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah berangkat ya, double decker. Itu Mercy 2542 guys ya, bukan baru Medan. Sebelum berangkat foto dulu guys. Bukan baru Medan 700. Kelas sleeper guys ya. Bukan baru Medan 700. Pekanbaru, Bangku, di sini ada kita terangkan. Pekanbaru. Oke, oh, ada yang kirim salam, Bang Randa. Udah ya. Wih, kirim salam. Salam sehat, Pak Bang itu. Hati-hati dah, kirim salam. Belum muncul Bang Tur. Ini dia, gimana guys ya, itu Randa Simanjuntak ya. Beneran, bisa apa aja busana Bang Tur. Siap-siap mau berangkat lagi ya, dari Pekanbaru menuju Medan. Angkat sleeper Simpatista nomor 84 balik Mudi Tulang Tarigan dan Randa Simanjuntak. Wah, ya, dia langsung tidur. Ini bisa calon ini. Keluar diajak liner makmur ya. Wah. Kawan-kawan 2542 langsung berangkat. Aja jalan sama sebut jiwan. Habis mobil ya. Tinggal nonton nunggu tronton sama si 221 lagi. Wah, udah masuk dia. Kamser. Wow. Hah? Kamser. Iya. Si 21 nya Almera Makmur yang trip 2 yang ngongkos 340 guys. Masuk ya. Wah, mantap. Wih.
si 22 belum masuk lagi. Berangkat dia. Sleeper. Mantul, hati-hati jalan sama sampai tujuan buat kru Simpati Star nomor pintu 84 sleeper kelas. Ongkos Pekanbaru Medan 700.000, guys. Mantul. Oke guys, berangkat ya. Solo Surabaya. God is the mighty king, Han Rema Abadi. Bus Rema Abadi menuju God is Solo, the mighty Surabaya. King. Hati-hati jalan sampai tujuan ya. Keren keren. Tapi tetap aja mereka berangkat. Jadi kawan-kawan semua, informasi buat up. Jadi bus Rema Abadi ini berangkat setiap hari ya dari Pekanbaru menuju Solo Surabaya ya. Jadi bus yang konsisten tiap hari berangkat kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan semua yang ingin ke Solo Surabaya bisa langsung naik bus Rema Abadi ya. Nanti aja lah sampai tujuan. Guys, udah berangkat ini untuk Halmer SC21 trip keduanya tujuan Pekanbaru Medan ya. Ongkos 340 ya guys. Hati-hati jalan sampai tujuan. Buat para penumpang dan kru bus Halmer SC21. Jadi yang ada di sini tinggal bus Makmur Rail Kelas Tronton, ada bus DPE dan bus CRG kawan-kawan ya, C21. Oke kawan-kawan semua yang ada di terminal, saat ini tinggal 2 unit lagi bus ya, yaitu JRG C21 yang berangkat jam 8 malam, ini juga yang berangkat jam 8 malam Makmur Tronton Royal Class C22, ongkos 310 Makmurnya, dan ini JRG ongkos 370 SE21 guys. Trip terakhir ya. Ini dia guys, PMH73. Itu ya 1626 ya. Wow. Wih, ada jalan sama tujuan. 73. Depan deh guys ya. Nah guys, udah siap-siap berangkat ya. RS374. Drivernya Pak Ujang udah naik ke ini ya. Wah. Sakti ya. Depan kita guys, numpang ke depan guys. Kami nggak mengguruh.
Mantap guys ya. Mantul guys. Mantul guys. Mantap. Ada jelas sama sampai tujuan. Terima kasih buat Pak Ujang dan semua kru. Mantul. Ah, keren guys. Oh, ini guys ada baru masuk nih guys, Busan. Busan Legacy. Busan Legacy guys ya. Unit Volvo ya guys. Wah, mantap ya. Baru masuk San. San Volvo ya guys ya. Body Legacy Old. Keren ya unitnya. Baru sampai dari Jawa ya kawan-kawan ya. Legacy Old. San Volvo. San ya guys. Berangkat ya guys. Ini guys penumpangnya baru turun ya dari Jawa dan itu Busan Pagul ya baru masuk. Ya. Itu Busan Pagul ya guys ya baru masuk. Agak lama dia. 211. Oke. Oke kawan-kawan, udah keluar ya Busan Pagul. Ada jalan sampai tujuan. Servis karya nih guys, PV. Servis. Demikianlah di video malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan semua dari channel saya. Jangan, jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalam.